Hai hai sobat ikan. Tahu gak kalian, salah satu jenis ikan yang terkenal karena menjadi salah satu tokoh di film animasi anak-anak adalah ikan Nemo. Nemo adalah salah satu jenis ikan hias yang populer di kalangan pecintanya. Tampilan yang menawan dengan warna-warna mencolok menjadi ciri khas yang mengesankan. Kepopuleran film Finding Nemo yang diproduksi oleh Disney Pixar menjadikan Nemo sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi. Sebelum dikenal karena film tersebut, ikan Nemo lebih dikenal dengan nama ikan giru atau ikan badut atau dalam bahasa Inggrisnya clownfish. Ikan dengan nama Latin Amphiprioninae ini terdiri dari 28 jenis yang telah berhasil diidentifikasi oleh para ahli. Sebagian besar dari jenis tersebut berasal dari genus Premnas dan sisanya masuk dalam golongan Amphiprion. Selain dikenal dengan nama ikan giru dan ikan badut, ikan ini juga disebut sebagai anemonefish, dikarenakan ikan ini seringkali terlihat hidup di antara anemon laut. Tubuh Nemo atau ikan badut memiliki warna dasar orange cerah dengan 3 belang warna putih. Selain itu, di bagian kepala, tengah tubuh, dan pangkal ekornya terdapat sedikit warna hitam. Secara umum, ikan Nemo bisa tumbuh hingga mencapai panjang 15 cm di alam bebas. Rata-rata tubuh ikan Nemo berukuran antara 6 sampai 18 cm, di mana setiap warna tubuhnya tergantung dari spesies masing-masing. Ikan yang sering dimanfaatkan sebagai ikan hias ini biasanya mendiami wilayah perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk wilayah perairan Indonesia. Selain dikenal karena film anak-anak, ikan ini juga menjadi contoh hewan yang melakukan simbiosis mutualisme atau interaksi yang saling menguntungkan, yaitu dengan anemon-anemon laut. Anemon laut menjadi pelindung bagi ikan-ikan Nemo dari para predator. Begitupun sebaliknya, ikan Nemo memberikan keuntungan dengan membersihkan anemon dari sisa-sisa makanan yang mengganggu. Ikan Nemo umumnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil di lereng terumbu luar ataupun di sekitar laguna yang terlindung. Ikan ini bisa ditemukan pada kedalaman maksimal 15 meter dari permukaan laut. Ada sekitar 3 spesies anemon laut yang sering menjadi habitat favorit ikan Nemo, yaitu Anemon reteri atau dengan nama Latin Heteractis magnifica, Anemon karpet laut martens atau dengan nama Latin Stichodactyla martensi, dan anemon karpet raksasa dengan nama Latin Stichodactyla gigante. Jenis spesies ikan Nemo yang populer dan kerap dijadikan ikan hias laut peliharaan diantaranya yaitu ikan Nemo merah marun atau dengan nama Latin Premnas biaculeatus. Sesuai dengan namanya, tubuh ikan Nemo jenis ini berwarna merah marun dengan kombinasi corak putih. Selanjutnya, ikan Nemo orange atau dengan nama Latin Amphiprion percula. Berbeda dengan Premnas biaculeatus, ikan ini dengan nama Latin Amphiprion percula ini memiliki warna dominan orange dan juga termasuk jenis yang paling populer. Selanjutnya, ikan Nemo ocellaris atau dengan nama Latin ocellaris clownfish. Ocellaris adalah salah satu jenis Nemo yang paling banyak ditemukan di kawasan perairan Jepang, Australia Utara hingga Asia Tenggara. Ikan ini terbilang unik karena tubuhnya memiliki corak berwarna hitam dan putih yang luar biasa menarik. Tubuh ikan Nemo ocellaris juga terlihat beda dari jenis lainnya karena cenderung gemuk, gempal, dan nyaris oval. Sekian pembahasan dari ikan Nemo atau ikan badut atau ikan giru atau bisa juga disebut ikan clownfish. Jadi gimana guys menurut kalian, ikan yang cantik kan? Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.